teman-teman semuanya, untuk penggiat PLTS kali ini kita ada proyek untuk pembuatan ya kanopi listrik. Jadi lokasinya ada di BSD Tangerang. Nah, ini kita konsep model kanopi seperti ini agar bagian bawah dalam sistem kanopi ini bisa kita manfaatkan untuk aktivitas ya, bisa untuk naruh barang atau untuk jemur-jemur. Nah, ini tiap pertemuan panel ini kita kasih pelapis serta kita kasih silen agar air hujan tidak turun ke bawah atau tidak rembes. Nah, ini untuk konsep kapasitas total ini 13 kWp. Dengan lokasi seperti ini cukup optimal penyinarannya. Kita harapkan untuk produksi listrik setiap harinya di angka 40 kWh sampai dengan 50 kWh. Nah, di rumah ini sendiri daya PLN-nya itu 3 pas. Cukup besar untuk konsumsi listrik harian. Ya, ini pemakaian listrik bulanannya ya, bulanannya di 5 sampai dengan 8 jutaan. Jadi sudah jelas untuk konsumsi pemakaian harian di atas 100 kWh. Langsung aja kita lihat. Nah, ini ya contohnya ini. Beban-beban ya, ada banyak AC-AC ini yang running on setiap saat atau 24 jam non-stop. Nah, ini untuk beban full AC ya. Di bawah itu ada 5 AC 1 PK. Yang atas ada 4 AC sama 1 PK juga. Itu yang bagian atas. Ini untuk konstruksi, jadi total kapasitas ini memakan area kurang lebih 50 meter persegi. Ini lebih asik lagi kalau kita buat rooftop di bawah. Nah, bawahnya buat parkir mobil listrik sekalian istimewa lah. Nah, ini yang masih belum kepasang. Untuk panel surya sendiri kita pakai ini ya, 550 WP, cukup besar. 2 meter lebih itu tingginya, 2 meter 30-an. Dan lebarnya itu 1 meter 15-an. Nah, ini. Jadi untuk railing-railing kita konsep pakai besi UNP. Karena ya ini, untuk konstruksi kita buat serapat mungkin. Nah, ini yang belum kepasang untuk panel. Ini ya, untuk panel kita juga ini ya monokristalin. Jadi untuk posisi panel peletakannya kita buat seoptimal mungkin melihat kondisi penyinaran. Jadi pagi sampai sore hari benar-benar optimal. Untuk kombiner sendiri, nah ini seperti ini. Kita juga kasih sisi pengaman. Jadi di sini terdapat sistem combiner box untuk menjaga atau mengecek tiap string kombinasi panel ya. Totalnya ini kita ada 24 panel. Tiap MPPT menghandle 8 panel, kita main 4 seri 2 paralel. Nah, ini kita pakai 3 jalur ya yang menuju ke sistem bawah, sistem MPPT. Nah, ini sedang proses wiring untuk koneksi ke jalur MPPT. Jadi kalau mau maintenance atau apa, sudah tinggal cek di blok ini. Ini sudah kita lengkapin juga dengan SPD, sistem proteksi ya, saat ada petir atau apa. Nah, SPD ini berfungsi sebagai pengaman. Gimana Mas Awan? Wah, ini handle nih. Jadi kita untuk area Jabodetabek,
dan sekitarnya. Kita juga ada tim di daerah Bekasi ya, buat teman-teman yang ingin survei atau apa. Siap ready Mas Awan? Wah ready itu. Untuk konstruksi bisa dilihat sendiri ya. Jadi kita bukan sekedar nginstal untuk panel, tapi dari segi kerapian, terus instalasinya, konstruksi rangkanya, pengabelannya, kita semua perhitungkan. Dibunga bukan sekedar hanya untuk produksi listrik, tapi estetika di rumah. Rata-rata kan install PLTS ini rumah menengah ke atas. Jadi sebisa mungkin konstruksi kita buat serapi. Panel di angka 2750 watt sampai dengan 3000 watt melihat penyinaran di lokasi. Yang ini juga belum terkonek. Untuk inverter hybrid 10000 watt. Proses charging balance untuk baterai. Ini untuk produksi jam 5 sore ya. 5 sore tinggal 9 ampere, 500-an watt. 4 ampere. 6 ampere. Untuk beban ini kita bisa lihat continuous. Wow. 5000. 5000 watt lebih. Mantap. PLTS PLN Untuk bagian mesin sendiri kita juga sesuaikan dengan konsumsi beban yang ada di rumah ya. Jadi untuk sistem inverter seperti ini, kita menggunakan inverter kapasitas 10.000 watt, sistem 48 volt. Nah inverter ini sudah dilengkapi sistem hybrid atau charging dari PLN serta sistem ATS. Nah untuk MPPT sendiri ini kita pakai total 300 ampere. Tiap MPPT dayanya 100 ampere. Menghandle nih ya tiap 8 panel surya. Nah untuk bank baterai sendiri kita pakai 7 piece baterai dengan kapasitas 48 volt 100 ampere atau kurang lebih daya tampung baterai ini di angka 30-an kWh. Sedangkan produksi panel surya yang di sini yaitu total 13 kWp mampu produksi maksimum 50 kWh.
Nah, kenapa kok baterai lebih sedikit? Ya, karena kebutuhan di rumah ini siang hari besar ya, teman-teman. Jadi, continuous beban dari pagi sampai malam 24 jam itu rata-rata di angka 2.000 sampai dengan 4.000 watt. Jadi, jalur sistem PLTS ini menghandle beban rumah kurang lebih tiap harinya di angka 60 kWh. Nanti saat sistem PLTS tidak mumpuni, baru akan berpindah ke sistem PLTS. Di sini juga kita tambahkan untuk kWh meter. Nah, kWh meter ini juga agar kita lebih mudah ya memantau produksi panel surya. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, maupun tiap tahun, berapa kWh produksi panel surya, dan berapa kWh juga untuk pemakaian PLN. Jadi kita bisa data total penghematan yang dihasilkan oleh sistem PLTS ini.